Halo Pak Bos, ketemu lagi dengan Mas Quick. Kali ini Mas Quick sedang ada di Pekanbaru, tepatnya di Hotel Pangeran Pak Bos. Oh iya, Pak Bos tahu nggak? Mas Quick parkir Quick Truck di hotel ini loh. Di dalamnya, Pak Bos nggak percaya. Nih, lihat nih. Selamat siang Mas. Siang. Mas, lagi ngapain Mas ini Mas? Lagi pameran. Ya, jadi ini Quick Truck itu hadir di acara konferensi dan expo kemitraan petani kelapa sawit. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Takrial dari Kabupaten Rokan Hulu. Jadi dengan adanya seminar ini sudah jelas keberadaan sistem teknis untuk planting itu kami sudah sangat-sangat terbantu gitu kan. Jadi kenapa Quick Truck ikut acara ini? Karena Quick Truck ini hadir di sini untuk menjawab para pengusaha sawit, baik itu petani pribadi maupun perusahaan, akan kebutuhan mereka terhadap alat angkut sawit yang kuat, murah, dan awet. Itu dia. Jadi kalau Pak Bos seorang pengusaha sawit yang membutuhkan alat angkut sawit yang kuat, murah, dan awet, Quick Truck lah solusinya. Enak gak sih Mas, jaga-jaga pameran kayak gitu? Enak lah, selain kita dapat teman baru, wawasan baru, dan sebagainya lah. Dapat snack gak? Dapat. Saya juga. Mbak itu apa, Mbak? Ya, gak denger. Kayak jujur, kayak gin, Pak. Wah. Halo Pak Bos, ketemu lagi bareng Mas Quick. Kali ini Mas Quick sedang ada di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru. Kali ini Mas Quick mau pindah parkir Quick Truck. Yang kemarin kita parkir di Hotel Pangeran, sekarang kita parkir di bandara ini. Permisi, mau tanya untuk pameran Quick Truck itu ada di mana ya? Truk itu mobil ya, mobil angkut ya? Quick Truck itu semacam traktor angkut untuk kelapa sawit. Ada di sana ya Pak? Oh iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Halo Pak Bos, kali ini kita akan mengunjungi booth-nya Quick Truck di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Mari Pak Bos. Halo, permisi Mbak. Kenapa sih pameran di bandara? Karena di bandara itu ya banyak kedatangan dari luar kota, luar daerah juga. Bahkan yang dari luar pun bisa ke bandara juga kan, kayak mau jemput yang datang. Jadi mungkin peluangnya lebih besar sih untuk dapetin pelanggan yang tertarik dengan produk kita. Bisa sebutin nggak salah satu fungsinya Quick Truck-nya untuk apa? Fungsinya dari Quick Truck ini, dia bagi yang punya lahan pertanian itu lebih memudahkan buat mereka yang lagi panen sawit kayak gitu. Bisa juga padi juga atau pertanian yang lainnya lah. Oh iya, Mbak ini kayaknya ada muka-muka luar gitu. Excuse me, Pak Bos. We will use English for this conversation. Little English, yes. Excuse me, can you apa? Let's play a little game about words, yes. I will ask you something and you will answer me yes or no. Do you have lived long at Pekanbaru? Yes. Do you have another work except this? Yes. Do you love me? Kalau sayang kamu sih enggak, aku cuma taunya aku rindu sama kamu. Sama, sudah lama pengen ketemu, baru ketemu sekarang. Do you love me? No. No, oh, I'm so sorry, I have no answer in here. Oh, I'm so sad. Okay, thank you miss for your answer, for your conversation. I will love you forever.